Bayo mah umur nya jadi dia. Ayo nambahkan ayo. Naik atau enggak? Lah. Jenjel gitu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Hari ini kita video kedua ya, masih di Kampung Lemah Nenet. Lemah Nenet, Desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Kita mau naik ke atas. Jadi ada 4 rumah ya, Pak? 5. Oh, 5 rumah. Khusus spesialis bikin pengrajin gula merah. Di Cipongkor memang banyak ya pengrajin gula merah karena banyak pohon aren di sini mah. Iya. Ah, iya jalannya. Kulang kaleng kedua namanya. Wah, kulang kaleng pastinya banyak. Gula merah pasti kulang kaleng ya, Pak. Wah, itu tinggal itu. Itu pohon aren tuh banyak tuh buahnya, banyak banget sampai ke sana. Mangga. Sabarang sasi deui ya, kenapa ka saung teh? Mohon mangga ai ieu sasi nu mangga. Nah, Jakarta kan. Hayang mau ngabanarna pastinya. Nah, di sini Cipongkor itu banyak pohon kolang kaling ya, kolang kaling. Pohon aren. Pohon aren. Gula merah aren itu banyak sekali. Kalau misalkan teman-teman dari luar daerah pengen gula aren atau dari luar negeri pengen impor sekalian, bisa hubungi saya lah di sini. Nanti kita bisnis. Di Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat itu banyak banget. Bandung Barat bagian selatan ya. Iya. Jadi saya punya dua produk sebenarnya. Kolang kaleng, jadi gula merah. Sama golok kek ya. Golok Cipari itu tiap hari produksi golok. Mantap, bisa pesanan. Bisa custom dan lain sebagainya. Sampai luar negeri golok nyampe. Oh, sampai luar negeri tuh. Tuh lihat tuh, pohon aren ya. Ini lagi berbuahnya. Banyak sekali di sini ya. Tuh. Wah, berbuah pohon arennya. Banyak. Tuh, Pak, ini dikira itu. Tuh di atas banyak ya. Tapi karena kita udah siang di sini, jadi nggak ada yang naik. Nah, iya mah siap ya. Tuh siap di iya nya. Memang tuh siap di bawah dong ya. Banyak ya. Iya tadi. Oh, ke kebon. Ke kebon ke dia. Melaki ya, Pak. Suuk. Iya. Wah, suuk tinggal di. Suuk tuh kacang tanah ya. Kacang Garuda. Jadi bapaknya mau ke kebun dulu. Jadi kita ke sanalah. Ya. Pak, nuhun ya, Pak. Banyak tuh di sana yang ini. Yang lagi masak gula arennya. Kemana Ki? Ini kita mau ke rumah ini ya, pengrajin gula merah. Gula merah ya. Ini cuma ada 4 rumah aja di sini katanya. Kita lihat ya. Wah, ini rumahnya masih luar biasa. Assalamualaikum. Aduh. Capek. Bade ningali ieu, ngadamel gula. Nuhun. Tamang. Ari sahur itu si bapak cina. Nuhun. Tomah cina anu ngadamel gula. Ngaramuan ieu mah sadari. Lamu kene. Nuhun. Pak ateng eta. Buru-buru. Nya pengen teh eta. Nya nu bumi. Wah, ieu seueur geuningan, Pak. Ieu sakali nala ieu teh, Pak. Iya. Wah, sekali ngala sok yuk. Iya. Kita jantan sabara, iya sabara. Gula. Tilu bungkusan, tilu bungkus teh. 12 ganu. 12 ganu. Luar biasa. Ini lihat. Sabara jam pak hari iya pak? Paling tapi kalau lohor. Duh kalau lohor tadi pasak gitu terus ya. Pasak. Berarti anda jam sabar lagi? Tilu jaman deh. Nah, 3 jam lagi. Ini dari jam berapa pak? Jam 12-an begitu. Pasak. Jam 12-an, 3 jam lagi ya. Yeah.
kita pokoknya sedinten we 7 atau 8 sedinten teh kalau sekali masak. Masuk urang ge di dieu. Damel skincare ah. Wah, banyak. Nah, ini nih, nih katanya. Ini nah itu sarang barang buang ieuna aja. Ya barang bang ieuna teh kawung tangkal kawungna. Sanes ah barang bang ieuna. Barang bangna teh ieu. Dahan-dahanna. Oh, dahan. Di tengahna ning a daging tengahna. Jadi dibakar ya. Upami lebuknya. Mun utama mitos ieu teh teh nu daerah ka itu nuju awis we ieu dicampuran ieu. Di gula teh jadi teu murni gitu. Kan ieu teh tiasa dilembutkeun tuh. Terus bade jantan gula teh itu teh beras we jang dihijikeun. Ya teh seseueurna nuju awis mah nganggo ieu. Oh gitu. Kata napi teh nganggo ieu mah tarigu. Oh tarigu. Matak dikurut teh lihat pin. Mun nganggo ieu mau campuran. Nah, kalau kalau di sini mah gulanya asli. Full. Jadi asli 100% dari aren ya. Dari air nira. Mantap. Murni. Murni. Sampai jadi buat teman-teman yang dari luar daerah pengen mana? Skincare itu teh. Oh, tiasa dibikin skincare ya? Astagfirullah. Budak tradisional biasa. Skincare di zaman baheula mah mah kikir ieu. Jika nu tiba baheula na oge meureun. Jadi iya. Ieu teh kan lembut teksturnya teh. Lembut. Di kana ieu. Kana wajah, kana wajah gitu. Kana kulit. Di air kasih air ka wajah gitu. Mau adek langsung. Kos masker meureun nya. Heeh. Oh. Mau langsung. Bagus. Bikin halus kulit katanya. Ekspor ge. Dokter. Ih, dokter kulit oge okay, ah. Pernah bahasa aya dina ieu dina TV. Ngerekom pake ini. Soalnya kan enggak pake bahan kimia. Iya, yeah, iya yeah, asli ya. Alami. Mantap. Bener. Ya? Sabonyor. Bentan sarang si Anyur Selatan. Anyur Selatan. Mah mung dua Sabonyor teh. Oh Sabonyor dua. Tapi beratna sami merenya. Aralit. Aralit. Daerah Anyur Selatan, Cisokan, Sukanegara, Jaura, Aralit. Jadi itu Sabonyor isi opat. Isi opat. 35.000 gitu. 35.000 dari petani. Siap. Dari pertani ke bandar gitu ya. Kalau sasi iya puasa sekitar 40.000. 40.000 dari petani apa 50.000. Harga jual bandar 60, 50, dari 40 jadi 60.000. Bisnis. Berarti lamun misalkan hari-hari normal 35.000 jadi 35.000 jadi 45. Jadi 45. Oh, iya lumayan ya. Gitu ya. Ya kita harus naikin petani lah, jangan iya, sampai benar. Petani di bawah, bandar-bandar bos-bos cepet kaya, Sayangnya gitu ya. Kan di Cipongor itu banyak ini ya, banyak potensi seperti gula merah, golok, tapi belum ada koperasi. Koperasi ya. Harusnya ada koperasi. Jadi koperasi itu menampung semua produk unggulan dari petani di Cipongor. Kita bisa tes lab lah dari pokoknya kalau gula dari sini insyaallah bisa murni bisa gitu ya, di tes lab. Ya. Kualitasnya bagus lah, unggulan gitu ya. Bagus. Enggak ada campur-campuran. Tuh. Mudah-mudahan ke depannya ada koperasi di sini ya. Amin. Iki ge karek ngebahas itu. Mobil nyadap, ya. Jualan ongko, meser ongko, Di warung kan samara. Iya, naon ya? Nyadap, cok nyadap. Oh, nyadap. Iya gula. Tanes. Oh, berak. Ayamnya nabrak ya dia. Nabrak ban, nabrak motor dia enggak lihat-lihat. Ini ada kandang ayam. Kandang ayamnya. Wah, ternyata yang di sini juga berternak ayam ya. Ini potensinya besar sekali ya di Cipongkor ini, gula aren. Sebenarnya di Kabupaten Bandung Barat sebelah sinilah Cipongkor, Gunung Halu, itu Rongga itu banyak banget pengrajin gula aren. Ini perlu di apa ya, maksimalkan, mungkin perlu koperasi kayaknya biar untuk pemasarannya lebih mudah,
mungkin bisa di packing lagi lebih bagus gitu kemasannya, kan harganya bisa lebih tinggi dan itu bisa menguntungkan sekali untuk para petani ya. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa dimaksimalkan, amin. Yap. Lu kalau kabel itu gitu, Awi. Awi ya, Nak. Pak, katongalanya, Pak. Katongala. Video kedua. Sekian dulu ya video kali ini. Kita akan liput video yang kedua, ketiga di atas. Masih ada satu rumah lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?